Hai teman-teman semua, Assalamualaikum, nama aku Raffi Indra. Kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman, yaitu Jackie Chan Stun Master. Stun Master apa Stun Master nih disebutnya teman-teman? Gak tau lah, pokoknya gitu ya. Kalau zaman gue SD dulu kayaknya Stun Master gitu. Oke, yuk kita lanjutkan. Kita lagi mencari kakek kita ya. Part 1, kakek kita dibawa sama orang-orang, sama penjahat-penjahat. Dan kita harus ngambil ngambil box gitu. Untung gue masih ingat, gue langsung loncat tuh jatuh ke bawah teman-teman. Abis itu kita oke, harus lompat ke sono loh. Abis itu kita disuruh kakek kita pokoknya bawa paket gitu, nggak tahu itu dalam paketnya apa ya, mungkin full collection si kakeknya itu gitu loh. Ya kak, ambil darahnya, sayang banget padahal masih penuh darahku. Full collection kakeknya itu. Full collection hentong gitu kan. Katanya dia suka nonton yang enggak-enggak. Oke. Nah, itu ada orang. Ih, dia kabur. Wow, ternyata jebakan teman-teman. Yoi. Keren banget. Tidak, gila, deket banget. Deket banget. Oh, nih, kamu. Allah, yang bener dong. Eh, Jeki, oh pencet R1 ya? Oh, enggak deng, R1 mah apaan tuh, fokus ke depan gitu doang. Iya, ada motor di bawah. Gue baru ingat ada motor. Allah. Ada motor, teman-teman. Ih, dulu juga gue kayaknya pernah mikir gitu. Ih, coba motornya bisa dinaikin, keren tuh, tapi nggak bisa teman-teman, nggak bisa naik kendaraan sih ingat gue di game ini. Eh bisa ding, nanti naik mobil bisa teman-teman, naik mobil bisa loh di game ini. Buat yang udah tahu, iya, gue ingat pasti gitu. Tua loh, gue mau masih muda ya. Ini kita lompat ke genteng sono dulu ya, harus cepet nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Teman-teman. Cepetan. Oh, ya. Enggak keambil. Enggak bisa, teman-teman. Ya, udah enggak bisa naik ke atas. Ah. Ya udahlah ya, maaf ya teman-teman ya, enggak usah diulang ya. Gua ngulang lagi tadi pas di sono sebelum dikejar-kejar. Lama teman-teman, nggak usah ya. Eh ini gimana ya? Oke. Bisa, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah. Ya. Itu gimana? Kok nggak bisa lompat? Kok nggak bisa lompat sih? Hup. Ih, nggak bisa. Nggak bisa teman-teman. Ya, apa emang itu ya? Seharusnya kita jangan lompat ke kanan dulu ya tadi ya. Yo, teman-teman, please. Kena sampai. Alhamdulillah. Ih, ada darah. Ya Allah. Ya nggak kena dong. Ambil ah. Sayang. Darah gede itu. Yah, lompat, Vi. Sekali lagi. Sorry. Lompat ya. Hup. Yeay, dapet. Oke, yuk. Gue inget. Ternyata balik lagi ke atas. Aneh banget sih itu. Bisa balik lagi ke atas. Oh, kita di... Allah. Gak bisa begini. Gak bisa keroyokan begini dong. Gak bisa keroyokan gini. Walaupun gue masih bisa ya. Kalau di relive lawan 3 orang oke dah. Karena depan kiri kanan tuh masih bisa teman-teman. Kalau lu dikeroyok sama 3 orang tuh lu harus ngatur posisi begitu. Depan kiri kanan. Darah. Lu jangan sampai musuh lu pokoknya ada yang di belakang kalau lu lagi dikeroyok. Nah makanya gue bilang tadi kan, 3 orang tuh gue masih bisa. Karena gue masih bisa ngatur posisi depan kiri kanan gue. Kalau udah 4 orang gue ngeri yang di belakang. Itu kan blind spot gitu kan, gak kelihatan. Ini orang-orang gue timpa pakai ini nih. Sini lu, samperin gue. Aduh gak kena bangke.
Ini. Taruh satu-satu, ini senjata sayang. Eh, ambil, Jeki. Dih. Kok nggak bisa diambil. Nah. Ya Allah. Eh, Jeki, bertahan. Allahu Akbar. Masih ada. Itu nggak bisa diambil knalpot. Tadi kalian lihat nggak tuh? Dirinya keren banget. Ih, gak kena. Kok gak kena kamu? Nah, harus pas pegangannya banget ternyata. Nih. Ini, bangun. Lawak banget sih itu. Yeay. Dapet. Ya, dapet. Padahal kan aku gak meninggoy. Dapet bonus. Kalau ngumpulin 10 naga merah dapat bonus ya. Kok dapat sih? Aku kan gak meninggoy. Lama kali ya? Gara-gara kelamaan kali. Dandan dulu teman-teman. Kan jomblo. Biar ada yang mau. Aku mau ngebahas ini juga game. Oke, masih China, masih Chinatown. Apakah ini yang terakhir? Aku mau bahas game My Time at Portia. Itu kayaknya gak aku lanjutin aja ya teman-teman. Karena moodnya udah males gitu loh. Karena kan di part-part akhir juga, di part-part terakhir itu gameplaynya udah gitu-gitu aja. Karena game, ya game survival kan. Kayak yang pernah aku bilang, game survival tuh ya gitu. Karena ngumpulin item-itemnya cukup rumit. Pasti kalian juga bosen nontonnya ya kan. Nyari-nyari itemnya gitu-gitu aja gitu loh. Itu tuh game survival gitu, kayak Harvest Moon, farming gitu tuh. Kalian maininnya ya harus sambil tiduran, sambil selonjoran gitu teman-teman. Nah, gua waktunya nggak ada. Kalau game-game yang kayak gitu tuh nggak ada waktunya. Terus ditambah, gua takut kalau misalkan lagi mainin off record gitu, misalkan gua bisa ya, kita jatuhin ke bawah biar dia kepanasan. Kok gak mau, harus analognya harus diiniin. Yuluh, kepanasan. Meninggoy dia. Apa? Ya, kok gue jadi lupa sih. Jadi gara-gara musuh panasan. Ya pokoknya gue gak lanjutin ya teman-teman. Oh iya, ditambah gue takut kalau misalkan. Nah ini kita harus ke kanan dulu apa ke kiri dulu ya? Kiri dulu apa kanan dulu ya? Kanan kalau nggak salah ya. Ya Allah teman-teman. Gimana nih, gue bisa balik nggak? Gue bisa balik ke atas nggak? Kok lu malah jatuh lagi sih? Nah. Jeki, lu bisa ke atas lagi kan? Ditambah kalau gue misalkan main off record My Time at Portia, gue takut ada cutscene penting. Gue bisa ke atas lagi ya. Ada cutscene penting, terus tiba-tiba nggak kerekam kan sayang gitu loh. Kan jatuh lagi kan, gue fokus dulu ah. Ih, kok gitu sih Jeki? Nah. Pelan-pelan, sabar. Yah. Gue udah di samping itu. Naik yang benar. Ayo. Lah. Gimana sih? Pokoknya aku mau ambil. Bodoh amat videonya lama-lama lu bang bodoh. Nah, lompat-lompat aja dulu. Yah. Lompat-lompat aja dulu. Jangan langsung buru-buru, sabar. Daripada lu ngulang lagi lama, Vivi. Oke. Ih. Astagfirullah. Malu-maluin Jackie Chan ya, si Raffi. Sorry teman-teman. Nih. Ih. Allahu Akbar, bodoh. Bodoh amat lama gue sekalian nostalgia gue. Kangen gue. Terakhir main game ini gak tahu kap. Pokoknya pas SD deh gue terakhir main game ini nih. Teman-teman gila, udah 15 tahun kali. Udah 15 tahun lebih ya. Mulin banget. Gila ya, tapi ya. Sekarang kita mainin tuh
bisa gini, bisa di HP, bisa di emulator. Lu dulu, ah, gue mau gerak dikit padahal lo, gerak dikit aja. Kita sekarang main di HP dulu, main di rental, gue masih ngalamin, gue rental PS1 sih. 2.500 kalau nggak salah sejam deh. Ya apa PS2 itu ya? Astagfirullahaladzim itu di yang kedua. Apa gope ya? Gue masih ngalamin deh. PS1 tapi bukan yang PS2. Gue masih ngalamin tuh rental-rental PS1. Terus gue dulu punya PS1 padahal ya di rumah. Tapi gue di rental main lagi, main PS1 gitu loh. Padahal gue udah punya di rumah. Kayak pengen seru aja, pengen ngerasain vibe rental. Terus ramenya rental gitu kan, anak-anak gitu. Kalau gue SD kelas 4 tuh, gue udah gak mainin Jackie Chan sih, inget gue. Nah, akhirnya gue mainin Jackie Chan kelas 3, kelas 2. Mama! Yuh, manggil mama. Nih, 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 nih. Sini. Kita lompat ke sono ya, kanan. Ya Allah. Oke, bisa. Wah, ini. Fih. Kaget. Gue kalau jatuh harus ngulang lagi ke sono loh, jauh banget. Nah, ini kita ini ancurin dulu deh, ngalangin pagar. Ini kita ke teman-teman kemana ya? Oh, ke atas ya? Ke sini. Iya nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu ke depan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ke depan ya? Iya ya, ke depan. Ya Allah, jatuh. Teman-teman, gue kalau ngulang lagi dari sono males ah, males gue ngulangnya. Lihat, yoi breakdown. Allah Akbar. Ini, tangil. Sembadi apa katanya? Yo teman-teman, gue kalau ngulang lagi jauh, lompat dari sini bisa nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Ya nggak bisa, lompat dari sini nggak bisa. Eh, naik yang benar. Emang bisa ya? Coba bentar. Ya. Ini. Gak bisa. Ya. Ya. Tempat sini samping. Ya, gak bisa. Ya, naga yang gak keambil satu, teman-teman. Gue ngulang lagi jauh banget, gila. Oh, gak gue. Iya, masih ada musuh. Tuh, harus ngelewatin ke sini. Sini bangun. Sini. Oke, darah dong please. Darah gue udah sekarat banget nih. Darah please. Darah. Lah, ini udah ngulang ke sini lagi. Tanggung sekali-sekali nyobain. Demes. Ih, kok gitu terus sih? Nah. Heavy. Nah, udah. Eh tapi sekalian lewat sono, sekalian pulang lewat sono. Kita kan mau ke sono. Ya udah nggak apa-apa. Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya kena plang itu si BG. Udah ah bodoh ah. Ya teman-teman. Gua ambil satu bodoh ah. Di sini gue ingat. Nah udah kita nggak bisa keluar lagi tuh, udah masuk ke sini teman-teman. Darah. Nggak ada darah. Peta dulu dong. Nggak ada darah. Dodge. Darah. Oh itu tuh darah. Ya Allah pelit banget. Pelit banget. Darah lagi please. Please. Oke, okay, nice. Dih, musuhnya jatuh BG. Sini. Kamu bandel.
Nice. Ini nggak bisa ke atas, perasaan bisa di mobilnya di kebawain teman-teman. Ini ya bisa dihancurin ya. Ini nggak sih? Perasaan mobilnya bisa dikatasin, dikebawain. Udah darah sini. Hup, hup. Ya Allah jatuh. Gue penasaran ke atas lupa. Ada apaan ya? Teliti juga by the way mobilnya bunyi gitu. Tuh. Lup. Ini sepanjang gue main ada musik, mudah-mudahan gak copyright ya. Ya gak ada apa-apa. Ternyata gentong ember hitam itu bisa dihancurin. Lah lupa aku tuh. Tadi ada dua ya. Ada mobil keren banget tuh tadi. Tadi ada dua yang pas kita ketinggalan naga itu loh. Ada gentong dua. Kirain aku tuh nggak bisa dihancurin. Oke, kita ke depan. Mana lagi ya? Oke, bukan ke kanan. Ke atas ini. Mobilnya. Balik lagi. Gila. Keren banget. Oke, bisa ke bawah. Emang ke bawah ada apa? Kayaknya nggak ada apa-apa deh. Mungkin buat balik aja lah. Kalau misalkan ke bawah ya, lompat ke bawah, ntar ke atasnya lagi gimana ya? Itu kan udah nggak ada box lagi tuh. Oh, ada dua pintu teman-teman tuh. Yang warna pink sama yang warna oranye ini. Bisa lewat bawah, bisa lewat atas sih, nggak takut gitu. Oke, kita lewat sini aja ya. Karena kita ke atasnya aja udah... Ih, dapat apa tuh? Nah, ini kayaknya nyawa deh. Karena kita ke atasnya udah mau ditabrak mobil tadi. Effortnya tuh udah gede gitu loh. Hup. Ambil ikannya. Tabuk pakai ikan. Enak sih itu ikan. Gede soalnya panjang gitu. Sini, maju. Kamu ya. Kamu pikir bisa mengalahkanku? Kenapa aku sih? Ya kamu, kenapa jadi penjahat ya kan? Kakekku mana kakekku? Oke. Ini bisa digelindingin nih. Tuh. Bisa lagi. Ya nggak kena bangke. Ya, nggak kena. Nih, 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 nih. Itu susu di atas gimana ngambilnya? Halo. Susu di atas gimana? Ambil itu teman-teman. Lewat sini kah? Masa iya? Bodoh ah. Lagian darah gue juga masih penuh lah. Kita... Berarti ini jangan dihancurin ya? Gentong ininya, embernya. Soalnya buat naik ke atas tuh. Nah, ini bisa naik mobil kan game ini. Fokus. Terjatuh. Tuh. Wow. Ya. Laki mi apaan lu jatuh? Ya, kalau jatuh dari mobil gitu, teman-teman. Ngulangnya dari mana ya? Ya iyalah lu. Tinggi banget itu walaupun enggak realistis banget sih. Tuh, kayaknya tinggi banget. Ya ada sih mobil segede gini ya kan. Ya, harus ngambil ini lagi. Mantap. Ya. Lompatnya sekali, Vi. Lu jadi balik lagi lompat begitu mah. Ya nyawa gua gimana? Ya. Jangan ngulang dong, please. Please. Nyawa gua mana kok enggak diliatin sih? Sisa berapa sisa berapanya? Oke. Okay. Ya. 8 9. Yaudah gak usah diambil ya itu teman-teman, soalnya kan ada yang ketinggalan juga. Ada ketinggalan satu, jadi gak apa-apa juga kecuali kita ngumpulin 10 tuh jadi dapat satu. Yaudah kita lewatin aja. Biar gak lama juga nih dari tadi di sini terus kan kelamaan. Gara-gara naga merah loh. Ini sekali aja lompatnya. Nah. Kamu. Sok-sokan ngagetin.
Nih. Aku tidak ingin masalah, katanya. Ya, terus kenapa lu ngelawan gue? Nih, tongkat nih. Nih. Bangun. Udah, dentet. Eh, Jeki. Yang benar. Blepok. Keren sih gerakannya. Untuk PS1 keren loh. Oh, berani lo main belakang. Enggak butuh darah, teman-teman. Asik ya, guys. Ih, dapat A tapi. Yo, itu nyodep 8. Kreditnya itu kredit kayaknya yang kanan ya. Ketutupan gue ya, teman-teman. Nih. Tuh ya kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Ada 5. Itu kayaknya nyawanya tuh. Oke. Pas banget nih, udah 20 menit lebih. Enggak pas sih, lewat semenit. Kita lanjut lagi. Use the dive roll button to avoid. Oh, ngedodge ya. Iya, gue jarang ngedodge. Siapa yang masak? Di sini. Hey, pergi dari dapurku. Bos, teman-teman. Ya udah, kita lanjut lagi di part berikutnya ya, teman-teman. Pause gimana? Pause. Jangan simpan dulu. Nah. Diam dulu ya, gue mau closing. Ternyata bos dan darah gue, aduh, udah berkurang. Tadi dia lompat kan tuh si bosnya, darah gue berkurang. Itu kalau bosnya lompat, kita harus lompat juga karena geter gempa gitu ceritanya. Kita lanjut lagi di part berikutnya. Sorry teman-teman, makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, bye. Assalamualaikum.